sugar, copper, and the ring. Pahlawan gugur di medan perang, menentang musuh, menuntut kemerdekaan dan keamanan negara. Semangat keperwiraan anggota Amiral Kuala yang cuba mengimbau sejarah perjuangan anggota tentera yang terkorban semasa menuntut kemerdekaan. Saksikan aksi bentuk Tugu Negara Malaysia. Menggunakan handle, saksikan kehebatan serta keberanian Corporal Fahmi dalam mengawal motosikal. Kelalaian sesaat boleh membawa pada Corporal Fahmi dengan aksi cabut handle. Aksi seterusnya melibatkan 4 kali anggota. Aksi dinamakan aksi double horse and jockey. Mengimbangi motosikal diketuai oleh Kopral Siamran. Tumpukan dan tontonan perempuan di hadapan tontonan perempuan. Aksi Burung Merak melibatkan 7 anggota. Sungguh unik, sungguh cantik aksi Burung Merak dan diketuai oleh Kopral Jeffrey. Saksikan bagaimana ketujuh-tujuh anggota ini mengawal motosikal dan mengimbangi motosikal. Melintasi pentas halaman aksi Bunga Revolusia. Untuk aksi yang seterusnya, aksi ini dinamakan aksi Ebon. Melibatkan 5 anggota dari Army Red Warrior memerlukan keberanian serta kerjasama yang sangat tinggi diketuai oleh Kapten Zandina. Aksi berpasangan yang seterusnya melibatkan 2 kali anggota. Aksi dinamakan aksi bentuk tempayan. Saksikan bagaimana kedua-dua anggota ini mengimbangi motosikal. Melibatkan 3 kali anggota dan diketahui oleh Kopral Siamran. Seterusnya saksikan aksi yang dinamakan aksi Zorro. Jika dahulu kita dapat saksikan Zorro menunggang kuda, tapi pada kali ini kita saksikan Zorro menunggang motosikal. Ditunggangi seramai 15 anggota. Kalau dahulunya Amirat Wada pernah mencatat di dalam Malaysian Book of Records pada tahun 2004, yaitu sebuah motosikal dinaiki seramai 18 orang anggota. Namun baru-baru ini pada tanggal 19 Jun 2011 yang baru lalu, mereka telah berjaya memecah